Anji jasa masih terus menarik perhatian netizen usai isu perselingkuhannya dengan Salim yang sempat menghebohkan beberapa waktu yang lalu, membuktikan jika hubungannya dengan sang suami Pratama Aran baik-baik saja. Kini Anji jasa terlihat semakin menunjukkan perubahan positif dalam kesehariannya. Bahkan hari ini Anji Jasalsa terlihat hadir dalam sebuah acara kajian bertajuk Khadijah Festival yang dihelat di kawasan Jakarta Selatan. Dalam potret yang dibagikan Anji Jaya, tampil cantik tertutup dengan gamis panjang dengan aksen floral di bagian lengan dengan hijab syar'i yang menutupi dada. Ia tampak duduk lesehan mendengarkan kajian muslimah bertajuk Menjadi Wanita yang Dirindukan Surga bersama beberapa orang temannya termasuk Malaika. Thank you udah nemenin aku kajian hari ini. Potret Anji Jasalsa yang tampak anggun saat menghadiri kajian ini pun langsung mendapatkan berbagai komentar positif dari netizen. Terlebih penampilannya yang berani sangatlah berbeda dengan dirinya yang biasa, di mana Anji sering terlihat tampil berani dengan pakaian terbuka. Pergaulannya juga kerap dikritik netizen sebab dinilai bebas. Umi lihat Jija, Umi Jija bisa walaupun pelan-pelan. Nanjia berbanyak circle yang begini. Masya Allah tabarakawo, pelan-pelan menutup aurat Jija sudah pakai kaos kaki juga. Masya Allah, bagiannya harum melihat istrinya ikut kajian. Ayah ibu kerja nyaman. Jadi laki-laki yang betul-betul mengerti bagaimana memahami kalian. Nah, bahkan menikah dengan kalian itu tanggung jawab Allah. Misahkan bolizon. Sehingga kalau dia menikah dengan perempuan, dia tahu tanggung jawabnya besar. Gaji pekanan bulanan, istri yang dikasih, anak, orang tua, gitu ya. Enggak kesel. Kenapa? Seperti apa? Allah sudah kabarkan. Kedepan seperti apa, asal kau begini-begini, nanti kedepan seperti ini. Allah hanya mengatakan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min.